Paduan suara mahasiswa, PSM, Universitas Hasanuddin PSM kembali meraih-meraih prestasi internasional. Terbaru, PSM Unhas juara satu ajang internasional bertajuk World Choir Games Auckland New Zealand 2024, kategori Folklore Indigenous Music with Choreography. Ini merupakan ajang tertinggi paduan suara dunia yang diselenggarakan di kota Auckland, Selandia Baru. Keberhasilan ini berdasarkan pengumuman pada Minggu, 14 Juli 2024, pukul 12 waktu setempat. Secara umum, PSM Unhas mengikuti dua kategori lomba yakni Folklore and Indigenous Music a cappella dengan lagu Ininawa, Bugis, Sipatokaan, Minahasa, dan Yamko Rambe Yamko, Papua. Adapun untuk kategori Folklore and Indigenous Music with Choreography, lagu yang dinyanyikan adalah Pak Teinde, Toraja, dan Langkan Maega, Toraja. Pada kategori Folklore and Indigenous Music with Choreography ini, PSM Unhas berhasil meraih juara satu dengan nilai 91,50. Dalam perlombaan ini, setidaknya terdapat 40 negara yang ikut berkompetisi. Sebelumnya, PSM Unhas meraih medali emas untuk kategori lomba yang sama tahun 2023 lalu di Korea Selatan. Melalui wawancara, pelatih PSM Unhas, Ari Ansyari Sanusi, menjelaskan, untuk mengikuti perlombaan tersebut, anggota PSM Unhas telah melakukan serangkaian persiapan, termasuk proses seleksi penyanyi yang terlebih dahulu diaudisi dari seluruh anggota aktif PSM, kemudian latihan materi lomba. Persiapannya kurang lebih satu tahun. Banyak hal yang kami lakukan untuk mengikuti kompetisi ini, kata Ari. Kedepannya, tentu kami berharap PSM Unhas dapat terus ikut berkompetisi internasional. Karena selain berlomba kegiatan ini sangat baik untuk memperkenalkan Indonesia, Makassar dan Universitas Hasanuddin, jelas Ari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.